Selama ini aku bukan Bas. Aku Dipta, Nuna. Bunga! Kalian gak tahu rasanya jadi bapak! Kalian gak tahu rasanya jadi bapak yang gak bisa ngelakuin anaknya! Gak bisa melindungi anaknya! Sebagai seorang bapak, saya rela ngorbanin nyawa saya demi saya bisa ngelindungi anak dan istri saya! Tolong dong. Saya cuma mau meluk anak saya. Saya mau meluk Safa. Bisa ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak perasaan itu? Enggak! Hah? Buka dong. Baru. Nah, maaf tidak bisa. Safa, Safa nak, Safa, Safa nak denger nak ini papa nak, ini ayah kandungnya Safa, ini papa nak, Safa, Safa. Ini bapak kandungnya Safa, nak! Safa! Safa! Kenapa harus gue yang ngalamin, kenapa? Saya masih bisa merasakan rasa sakit yang sangat dalam dari kamu, Mas. Oleh sebab itu, saya masih bisa memaklumi apa yang terjadi pada kamu hari ini. Sejujurnya, saya sedih melihat keadaan kamu yang sekarang, Mas. Saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan kamu. Sebab keinginan kamu bukan sesuatu yang salah. Bahkan sebenarnya mulia. Mengingat banyak ayah yang malah meninggalkan tanggung jawab demi kesenangan. Tidak lagi peduli pada istri dan anaknya. Jika saja situasi dan kondisinya berbeda, saya tidak akan menghalangi. Sebab keinginan kamu sangat manusiawi, Mas. Tapi bedanya, saya, kamu, Niko, juga semua orang di sini sudah membuat pilihan. Dan pilihan itu adalah menjadi prajurit yang harus mengemban tugas negara. Lagi pula, ini adalah hal yang terbaik buat kamu, Bas. Buat Nuna dan juga Safa. Dan ini juga yang paling tepat buat kepentingan dan keselamatan banyak orang. Demi mengungkap sindikat si hantu yang berbahaya buat negara. Memecahkan perang dengan begitu banyak korban dengan senjata ilegal yang mereka perjualbelikan. Pulang, Dan. Iya. Tetap siaga. Selamat malam. Selamat malam. Thank you.
Aku harus segera menyelamatkan Nuna dan Safa. Tunggu, buka maskernya, Pak. Bas. Niko. Aku harus menemukan Niko. Di mana dia sekarang? Dengan menggunakan laptop staff itu, aku bisa melihat di mana Niko berada. Dengan mencari posisi ponselnya. Di sana. Aku tahu Niko di mana sekarang. Nuna? Mana Nuna sama Safa? Gua gak bisa kasih tau lu, Bas. Sorry. Kenapa lu misahin kami? Itu untuk kebaikan lu, Bas. Gua tahu mana yang baik buat gua dan enggak. Lu urus hidup lu sendiri aja. Lu pikir, kalau lu bawa mereka pergi, itu sama aja ngebahayain nyawa mereka. Minggir. Gak bisa, Bas. Jangan bikin gue mau ngajar. Sorry, gak bisa. Gue bilang minggir. Gak bisa, Bas. Gue gak akan ngajar sahabat gue sendiri. Bas, alhamdulillah kamu selamat, Bas. Ada yang mau saya bicarain sama Bu Nuna. Soal apa? Soal rahasia besar kita, Bu. Yang selama ini gak pernah terungkap. Rahasia besar kita? Ya. Apa itu, Bas? Saya gak ngerti maksud kamu apa. Selama ini aku bukan Bas. Aku Dipta, Nuna. Suami kamu yang selama ini ngejagain kamu. Bas. Tolong kamu jangan bercanda. Aku gak bercanda. Aku Dipta. Lihat aku. Gak mungkin, Mas. Saya gak percaya sama ucapan kamu. Jangan lihat aku. Lepas! Ini aku Dipta. Mas Dipta itu sudah meninggal. Enggak. Ini aku di sini. Ini aku Dipta. Lihat aku. Gak mungkin. Kamu itu membohong, Bas. Hah? Kalau memang Mas Dipta masih hidup, dia gak mungkin menyamar. Dia pasti selama ini akan nemuin aku dan hidup bersama aku. Tapi ini aku Dipta, Nuna. Membohong. Aku gak akan percaya lagi sama kamu. Nuna! Nuna! Aku mohon. Lihat aku. Ini aku Dipta. Aku mohon. Gak mungkin kamu membohong! Astagfirullahaladzim. Ternyata cuma mimpi. Selamat pagi. Sarapan dulu, Mas.
Dari kemarin malam, kamu belum makan sama sekali kan? Kamu lihat-lihat berkas ini, Bas. Dan baca semuanya sampai habis. Apa kamu gak sadar, Bas? Keburukan apa yang akan terjadi kalau sampai kamu nekat membawa Nuna dan Safa ke luar negeri? Di dalam berkas itu ada foto pembunuh bayaran yang kemarin mengincar Nuna dan Safa. Dan kamu beruntung bisa lolos dari pembunuh bayaran itu. Dan dengan kekayaan si hantu yang tidak terbatas, dia pasti akan menyewa pembunuh bayaran yang lebih hebat dari orang itu. Bahkan bukan cuma satu pembunuh bayaran, Bas. Bisa lebih banyak lagi pembunuh bayaran yang disewa oleh si hantu. Dan si hantu gak akan pernah berhenti sampai kalian bertiga mati.